Minta maaf. Maaf ya guys, aku enggak pandai berbicara bahasa Indonesia sangat-sangat. Okay. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백해. Assalamualaikum and hi guys. Welcome back to my channel Moinat Shilia. Okay guys, so hari ni apa khabar kalian semua? Semoga kalian berada dalam keadaan baik, dipanjangkan usia dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Okay guys, untuk hari ni aku nak buat satu reaction mengenai mustahil jika Israel meruda Indonesia. Ha kan? Tapi sebelum tu nak tanyalah, meruda tu apa ya guys? Mungkin berperang ataupun serangan. Mungkinlah. So, minta sahabat bagi tahulah apa dia maksud meruda, kan? Saya minta maaf banyak, okay? Saya memang tak tahu apa itu meruda. Okay, guys. Kat sini aku nak cuba kadifikirkan memang sangat-sangat mustahil untuk Israel menyerang Indonesia. Sebab apa tahu? Sebab Israel nak sampai ke negara Indonesia memang jauh lah guys, kan? Memang jauh, perjalanan tu memang jauh. So tak mungkin mereka dapat menyerang Indonesia, sebab kalau diorang serang melalui serangan udara, melalui peluru ke bom ke, memang takkan sampai lah guys, memang jauh kan. So mungkin akan jatuh ke negara lain, ha kan. Dan aku percaya sekiranya Indonesia diserang, banyak negara-negara Asia yang akan turun membantu, okey. Dan negara pertama yang aku cakap adalah Malaysia sendiri, insyaAllah guys, kan? So, sebab Malaysia sayang sangat pada Indonesia, ha gitu. So guys, video ni aku dapat pada channel Top News Story. Ha, so korang bolehlah support channel tersebut. Dan guys, pada yang baru singgah dekat channel YouTube Moinat Shilia, jangan lupa terus support channel ni dengan menekan button like, subscribe dan tekan button lonceng all untuk dapat notification video-video aku yang seterusnya. Dan tak nak lengahkan masa guys, tak nak cakap banyak-banyak, jomlah kita menonton video tersebut bersama-sama. Let's go and check it out. Okay guys, jom kita menonton video tersebut. Let's go. Berikut alasan kenapa Israel harus mikir 100 kali untuk menyerang Indonesia. Ya. Harus pikir panjang, okey? Jangan main-main. Beginilah dentuman luncuran misil senjata terbaru TNI Angkatan Laut yang diuji cobakan di Pantai Banongan, Situbondo. Israel nyerang Indonesia harus berpikir 100 kali dan suatu hal yang mustahil jika ya, Israel betul, merudal guys. Indonesia, kemungkinan besar akan terjadi perang terbesar dalam muka bumi jika Israel perang dengan Indonesia. Betul. Barack Obama berjanji akan menjaga seluruh tanah Indonesia dari sentuhan asing, karena itu merupakan tempat Obama kecil. Rusia akan mengerahkan 100.000 angkatan udara untuk membantu Indonesia karena Vladimir Putin adalah sahabat karib Soeharto. China akan membantu 50.000 pasukan angkatan darat ke Indonesia jika Indonesia diserang. India juga akan membantu 30.000 angkatan lautnya untuk Indonesia jika diserang. Ya, oh. Prancis berjanji akan mengerahkan pasukan untuk membantu Indonesia sesuai dengan janji mantan Presiden Prancis yang beragama Muslim. Jerman akan membantu agresi jika Indonesia perang dengan Israel yang mayoritas adalah Yahudi, karena Jerman dan Indonesia memiliki hubungan saudara yang kuat. Pakistan berjanji akan menjaga seluruh kedaulatan rakyat Indonesia. Iran berjanji akan menembakkan 30 roket dan senjata kimia berbahaya kepada musuh yang berperang melawan Indonesia. Malaysia berjanji akan mengerahkan semua kemampuannya demi kedaulatan ras Melayu. Bangladesh berjanji akan mengamankan seluruh negara Indonesia jika Indonesia mengalami peperangan. Thailand siap mengerahkan 1.000 tank Panzer jika Indonesia butuh peralatan di saat peperangan.
Myanmar berjanji akan meluncurkan 40.000 pasukan laut jika Indonesia mengalami peperangan sesuai dengan janji Myanmar kepada Presiden Suharto. Mesir berjanji akan saling membantu Indonesia jika ada peperangan. Lebanon berjanji akan mengerahkan 10.000 tentaranya jika Indonesia diserang oleh negara lain. Semangat, guys. Belum lagi ditambah wilayah-wilayah di Indonesia yang menguntungkan tentara kita, contohnya, 1. Hutan hujan Papua yang menjadi surga peperangan bagi Kopassus 2, hutan Kalimantan yang menjadi surga peperangan bagi TNI AD 3, Selat Bali yang menjadi surga peperangan bagi TNI AL 4, Selat Karimata yang menjadi surga pengempuran bagi TNI AL 5, lapangan terbuka Sulawesi yang menjadi surga pengempuran TNI AU lalu, siapakah sekutu Israel? Peta negara Israel akan terhapus dari peta dunia jika perang dengan Indonesia. Rasa semangat berkobar-kobar tau guys. Rasa tau. Guys, tapi sebelum tu aku nak minta maaf banyak-banyak. Okey, sebenarnya meruda. Ha, minta maaf. Maaf ya guys, aku enggak pandai berbicara bahasa Indonesia sangat-sangat. Okey. Sikit-sikit tu boleh lah, kan. So guys, itulah tadi video reaction mengenai mustahil jika Israel merudal Indonesia. So guys, kalaulah Israel itu menyerang Indonesia, dia kena berfikir 100 kali, banyak kalilah. Sebab apa tau? Sekiranya Israel merudal Indonesia, kemungkinan besar akan jadi perang besar, okey, dekat seluruh negara lah, akan jadi perang besar tau. Dan juga ni pandangan aku sikit lah guys, sekiranya ada kesilapan dekat pandangan aku ni, maaf ya guys, macam tu lah. So Indonesia ni adalah satu negara, sebuah negara yang orang kata sukakan kedamaian, so dia tak suka orang kata kacau lah mana-mana negara macam tu tau. Dan sekiranya negara Indonesia dikacau, memang diorang salah, okey, memang sangat-sangat salah. Sebab kat situlah kita boleh nampak kehebatan negara Indonesia. Jangan main-main dengan Indonesia tau. So dan juga kalau kita tengok pun banyak negara-negara yang akan turut membantu, macam video tadi kan, salah satunya Rusia, lepas tu China, Jerman, banyak lagi lah, India, semualah. Sebab apa tau, kalau kita tengokkan daripada presiden pertama Indonesia dulu sampai presiden sekarang, Bapak Jokowinya, mereka mengadakan satu hubungan yang akrab tau. Banyak negara kan. So, negara tu lah akan turun membantu Indonesia. Macam tu lah. Dan macam aku cakap tadi lah kan, memang bukan senang untuk menyerang Indonesia sebab yelah, perjalanan untuk dia buat serangan tu memang jauh lah. Memang takkan sampai. Bukan tak sampai, jauh. Okey, jauh. So, orang kata tak sempat sampai dia punya boom. Dia orang balik kena serang. Macam tu lah kan. So, itu pandangan aku lah. Mungkin pandangan aku ni orang kata kurang sikit kan. So, ada pandangan-pandangan yang lebih baik. Bolehlah korang komen kat bawah. Okey, pandangan-pandangan korang lah. Pandangan-pandangan kalian semua boleh komen kat bawah, okey. So guys, sampai di sini saja video reaction kali ni. Sekiranya ada kesilapan dekat video tadi, salah sebutan, minta maaf guys, ampuni diriku ini. Gitu. Okey. Apa pun, jumpa aku di next video daripada aku, Mona Chilio. Bye.